Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NG Tech, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini NG Tech akan membahas tentang YPP atau Program Partner YouTube. Mungkin Sobat lebih familiar menyebutnya monetisasi. Di sini NG Tech akan membahas tentang syarat pengajuan monetisasi terbaru 2022 dan kategori video yang terbaca di jam tayang atau palit terbaca di YouTube. Dan sobat harus ketahui, tidak semua video bisa menambahkan jam tayang. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk persyaratan pengajuan YPP di YouTube masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk 4000 jam tayang ini periodenya selama 12 bulan ya sob, atau 1 tahun. Buat sobat yang belum mencapai 4000 jam tayang dalam 1 tahun, dia tidak akan kereset semuanya ya sob, tapi yang kereset hari yang lebih daripada 365 hari. Misal sobat mulai YouTube tanggal 23 Januari 2021, sekarang kan tanggal 24 Januari 2022. Maka yang terhapus jam tayangnya adalah jam tayang di tanggal 23 Januari 2021. Lanjut, saya akan menampilkan analisis grafik dari penayangan saya selama 1 tahun. Sobat masuk ke analisis dan sobat pilih yang 365 hari. Sobat bisa lihat di analisa data 1 tahun, jam tayang yang dihasilkan adalah 4900 jam tayang. Berbeda dari menu YPP tadi, karena tidak semua video bisa menghasilkan jam tayang. Berikut adalah kategori video yang tidak bisa menambah jam tayang. Yang pertama, video yang sobat set visibility-nya pribadi atau unlist. Jadi solusinya, setiap upload video sobat harus set ke public, baik itu video normal maupun saat sobat live. Tujuannya supaya videonya sobat bisa diakses atau ditonton oleh orang banyak. Yang kedua adalah video yang dihapus. Setelah sobat menghapus video, maka otomatis jam tayang yang dihasilkan dari video tersebut akan terhapus juga. Yang ketiga adalah video yang diputar dari feed short maupun feed story. Di sini saya akan memperlihatkan analisa data video yang sedang booming, dan ini menghasilkan banyak sekali jam tayang. Video ini masuk ke kategori video short dengan views sekitar 136.000. Dan sobat bisa lihat jam tayang yang dihasilkan adalah 479 jam. Dan video inilah yang membuat analisis datanya lebih banyak daripada di menu monetisasi, sebab video ini diperkirakan diputar menggunakan feed short, dan itu tidak termasuk menambah jam tayang. Terakhir, buat sobat yang sering nanya, kenapa saya baru buat channel YouTube ada iklannya, dan apakah iklan itu bisa menghasilkan dolar untuk channel saya? Jawabannya tidak ya sob. Selama sobat belum monet atau dimonetisasi, iklan yang tayang di videonya sobat tidak akan menghasilkan dolar. Itulah syarat monetisasi terbaru 2022 dan kategori video yang tidak bisa menambah jam tayang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat sobat yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Saya Tam dari NG Tech pamit. Akhir kata, salam otodidak.